Ya, langsung dari distributornya. Langsung dari distributor. Oke, baik. Ini ada hari liburnya enggak, Mas? Pas minum cendol begini pasti ada suasana yang membuat kita mengingat sesuatu. Iya. Suasana apa itu? Sorong hit J. Isakala suat. Yap guys, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Sorong Aimas Unit 1 Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Afri di sini. Salam hormat buat kalian semua. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Sorong Aimas. Dan saat ini saya lagi ingin rasakan cendol yang lagi viral. Ya, di sini juga ada berbagai macam cendol. Oke guys, simak terus video ini. Dan jangan lupa klik subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like. Mas, namanya siapa Mas? Iksan. Iksan, ya Mas Iksan ya. Ya. Mas bukannya dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Biasanya habis sholat duhur. Habis sholat duhur ya? Sampai habis. Sampai habis. Habisnya jam? Jam 5 lah. Jam 5-an ya? Ya. Oke Mas. Saya mau nanya-nanya banyak tapi Mas sibuk sekali nih kayaknya nih. Sambil kerja Mas. Sambil kerja ya? Ya. Mas bahan-bahannya semua dari mana nih Mas? Lokal aja, kecuali gula. Dari Sorong aja ya? Ya. Gulanya dari mana gula? Gulanya impor. Oh, gulanya impor. Dari Manado. Oh, dari Jawa. Dari Manado. Dari Manado ya. Oke, mantap.
Jadi susunya semua juga semua dari Sorong ya, di supermarket ada semua ya? Iya, langsung dari distributornya. Langsung dari distributor. Oke, baik. Ini ada hari liburnya enggak, Mas? Biasanya malah Senin saya libur. Oh, tiap Senin biasanya Senin libur. Soalnya ada orderan ya. Kadang juga buka. Oh, kadang juga buka ya. Jadi bisa dipastikan buka sepanjang waktu ya. Habis duhur sampai habis. Bisa jam 5, bisa jam 4 ya. Jam berapa? Oke, baik. Nama siapa? Mas Iksan, terima kasih Mas Iksan ya. Sukses terus, laris terus. Ya. Langsung aja ini. Nah, langsung aja ya kan mau ngomong ya. Pas enggak ada stikernya lagi. Kehabisan yang ada. Habis stiker ya, enggak apa ya. Dan saya sudah mendapatkan yang disebut dengan Cendol Lovers. Dan baru kali ini saya berada di antara bidadari-bidadari cantik yang ada di Aimas. Mari kita nikmati dulu ya. Kita review dulu rasanya bagaimana. Ibu, terima kasih Bu ya. Terima kasih, sukses ya. Oke, baik. Ibu-ibu, terima kasih. Oke. Udah? Sip. Nah. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Antri satu jam, baru dapat. Not bad. Ayo kita coba. Oke. Kita coba ya. Oke. Sahabat saya, di mana saja Anda berada, saya bersama Afri Sorong. Kita sama-sama ini ya, apa mau mereview apa tadi namanya nih? Cendol Lovers. Oke. Okay. Kebetulan rasanya kan sama ya? Iya, sama. Sama-sama alpukat ya? Sama-sama alpukat, sama-sama cendol. Nah, kalau begitu kamu aja yang rasa. Saya rasa dulu. Nah, rasa dulu. Nanti supaya saya punya masih utuh. Ya, teman-teman, cendol ini katanya sih lagi viral, tadi belinya saja kita antri sampai berapa jam? 1 jam 4 menit. 1 jam 4 menit. Pun dari kota ke kabupaten. Langsung ya kan ada pakai plastik tadi. Bismillah. Coba dulu. Masuk dulu. Ini yang lagi viral di Aimas, Kabupaten Sorong. Mudah-mudahan rasanya juga sama. Gak ada logonya ya? Iya, dia polos. Mungkin sudah habis yang aslinya. Oke, bismillah. Cendolnya ya, rasa cendol. Tapi alpukatnya sebentar. Belum terasa ya? Belum terasa alpukatnya. Aduh dulu. Udah terasa cendol rasa alpukat. Apinya belum. Sudah, saya sudah merasakan cendol rasa alpukat. Dan ini memang enak ya, segar. Iya, ini kuahnya yang bikin. Ya, kuahnya yang bikin ini apa? Seger, terasa. Karena ini kayaknya pakai susu ya? Iya, tadi lihat. Bukan susu pakai kemasan tadi. Susu kemasan ya? Bukan pakai santan ya? Tapi pakai susu. Dan cendolnya juga ini. Cendol sama dari tepung beras juga kan? Dari tepung beras. Sama cendolnya sama, cuma aroma ini terasa sekali tadi apa? Alpukatnya. Alpukatnya. Karena memang tadi kita pesan cendol rasa alpukat. Pantesan ngantri, Bos. Pantesan ngantri, enak ini. Segar ya? Segar. Tadi harganya berapa nih, Mas? Harganya 15.000. 15.000 ya? 15.000. Satu besar ini, satu gelas besar ini. Iya.
Satu gelas besar 15.000. Ya, sepadan lah dengan rasanya sama ininya. Dan ini juga ada berbagai macam rasa ya. Mm-mm. Tuh, tadi rasa. Tadi ya banyak rasa. Ada rasa durian. Ya. Ada rasa coklat, macam-macam lah. Hmm. Jadi saya rekomendasikan sahabat-sahabat semuanya kalau mau yang segar-segar, yang viral, datang ke Imas. The Cendol Lovers, ya. The Cendol Lovers. Letaknya di dekat alun-alun. Enggak jauh ya, sekitar 100 meter mungkin. Ya, masih di seputaran alun-alun. Seputaran alun-alun ya. Oke. Sayangnya kuenya ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang punya bisnis kue bisa endorse. Iya. Bisa taruh juga. Bisa taruh di meja sini ya. Kita akan review sekalian. Iya, review sekalian gitu. Iya. Ini sendiri kalau ada nilai Mas, beri nilai berapa ini? 8. Karena ini di samping rasanya, cendolnya juga dia biasanya mohon maaf ya. Biasanya kalau cendol kita gigit-gigit sedikit, belum ditelan, itu langsung pecah biasanya. Iya. Cuma dia masih kenyal-kenyal. Iya, ada kenyal-kenyal sedikit. Masih, saya menggigit sesuatu gitu kan. Iya. Enak. Tapi mantap lah. 15.000. Lumayan. Apa lagi? Mau kita ketemu nih? Iya. Kalau Mas minum cendol begini, pasti ada suasana yang membuat kita mengingat sesuatu. Iya. Suasana apa itu? Suasana joget. Hah? Joget. Iya. Cendol. Cendol. Enggak sih. Kalau saya... Kalau suasana saat mau berbuka puasa. Saat bulan ya, Ramadan. Ini seperti mau buka puasa, iya betul. Iya kan? Iya betul. Minta maaf. Tapi bagi saya cendol Dawet itu, Dawet ini cendol ya. Cendol. Bukan, saya jadi ingat ini lagu ini. Cendol Dawet almarhum Didi Kempot ini. Iya ya, lagi viral juga ya. Waktu itu. Oke. Iya kan? 15.000. Enggak rugi ya, jauh-jauh dari kota ke kabupaten. Demi ingin merasakan. Iya. Saya tanya-tanya si penjualnya, Mas Iksan namanya. Iya Mas Iksan. Bahan-bahannya semua ada di kota. Di sini semua bahan-bahannya ada. Yang membedakan itu adalah gulanya. Gulanya impor. Oh, gula merahnya? Iya, gulanya impor dari Manado atau dari Jawa. Gula merah. Ya. Gula merah, ya. Oke, Pri, kira-kira apa rekomendasi Anda? Apa Anda rekomendasikan atau biasa-biasa aja atau bagaimana? Ya, kalau saya sih, ini recommended. Mungkin saya juga belum merasakan seperti rasa yang lain. Tapi rasa alpukat ini sudah enak. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat abang saya, Mas Ajib. Ya, sama-sama. Kalian juga bisa nonton reviewnya di Ajib Nariman. Oke, dan jangan lupa klik subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like. Dan jika kalian tidak suka, tetap saja klik like. Oke, sekali lagi juga jangan lupa subscribe di channelnya Ajib Nariman. Ya. Dan kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. See you next time again. Bye-bye.